Di studio juga kami ingin sambung perbualan kita pada pagi ini, Terence, bagaimana pentingnya pengurusan emosi itu dalam situasi bila mana kita dalam satu persekitaran selama 14 hari. Ya. Menunjukkan betapa cepatnya masa berlalu. Tahu-tahu dah 2 minggu. Dah 2 minggu. Kita ada 2 minggu lagi. Tapi dan bagaimana? Sebentar tadi itu kita ada berinteraksi dengan Ibu Ros. Saya bertanyakan bagaimana kalau kita menatap wajah yang sama setiap hari. Selama 24 jam. Tak ada pergi ofis, tak ada buat tak apa. Ada itulah dia. Dengan itu juga merupakan barangkali masuk hari keempat tu masing-masing dah mula menunjukkan belang masing-masing. Di studio kita berbicara dengan Puan Salmi Jarina Jalil yang merupakan pegawai psikologi bahagian kesejahteraan keluarga LPPKN. Terima kasih Puan Salmi kerana bersama kami. Bagaimana, apakah ada barangkali platform pihak LPPKN untuk menerima maklum balas daripada warga wanita, lelaki khasnya untuk tempoh PKP ini? Oh, kita sentiasa pihak LPPKN, terima kasih Terence and Zariha, and sebagai pihak LPPKN, sebagai agensi yang mementingkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, kita memang membuka peluang ya kepada masyarakat untuk sama-sama berkongsi. Tapi disebabkan oleh PKP ini, mungkin perkongsian itu agak terbatas, mungkin secara online sahaja. Pengurusan emosi itu apa yang sebenarnya boleh kita kongsikan dengan para penonton? Pengurusan bagaimana? Okay. Bila kita sebut tentang pengurusan emosi, dia melibatkan satu set kemahiran. Maksudnya, set kemahiran ini boleh dipelajari atau dihapuskan untuk kita menilai emosi kita, untuk kita meluahkan emosi kita dan untuk kita menilai emosi orang lain juga. Yang mana set kemahiran ini amat penting untuk bagaimana kita untuk berperasaan. Ada kalanya dengan situasi yang berlaku tapi perasaan kita tak sinkronis dengan situasi yang berlaku itu. Tapi bila kita boleh menguruskan emosi kita dengan bagus, maka emosi dan situasi yang berlaku itu mungkin kita kata boleh mendatangkan kebaikan kepada kita, dan tindakan ini juga mendatangkan kebaikan kepada kita dan juga pada orang lain. Kalau dari segi kesiapsiagaan kita untuk menghadapi situasi sebegini, rasanya kita dah biasa menggunakan telefon untuk berinteraksi dengan dunia luar. Kita dah biasa terpampang di hadapan skrin. Tetapi apabila keadaan betul-betul memaksa kita ke dalam situasi itu, adakah sebenarnya kita bersedia? Okey, bila kita masukkan adakah sebenarnya kita bersedia, apa pilihan yang kita ada? Ya, dalam keadaan PKP sekarang, kita utamakan, saya tertariklah, dia kata nak tidur di mana malam ini? Nak tidur di rumah, nak tidur di lokap ataupun nak tidur di tempat lain? Ha, itu amat menarik yang saya rasa, macam satu mesej yang jelas. Apa pilihan yang kita ada untuk PKP ini? Kalau kita utamakan keselamatan, kita utamakan keselamatan kita, utamakan keselamatan keluarga kita, utamakan juga keselamatan orang lain, kita mesti akur dengan perkara itu. Dan saya rasa benda ini telah diwar-warkan banyak kali dan diulang-ulang dan diulang. Sebab kalau dalam aspek pengulangan, dalam segala psikologinya, kalau saya cakap kerusi, meja, kerusi, kamera, kerusi, meja, kamera, TV, Zaleha, Terence, apa yang banyak-banyak saya ulang? Kerusi kamera. Kerusi kamera. That's why kita kena ulang-ulang dan ulang mesej itu. Dan juga kalau dari pada aspek pengurusan emosinya, ya, satu ketika mungkin kita kata dalam tempoh COVID, kita mendengar banyak tentang kes-kes orang yang dijangkiti, kes-kes orang yang telah pergi kerana COVID ini, dan juga kes-kes pada negara lain. Ini mungkin menimbulkan rasa takut pada kita, menimbulkan rasa risau, adakah kita selamat, adakah itu, adakah ini. Ya, tapi dalam keadaan ini, kita kata memang kita kata pengulangan itu bagus, tetapi pendedahan yang berterusan terhadap berita-berita yang sama kemungkinan akan menjejaskan emosi kita. Kerana kita cenderung akan berfikir, kalaulah jadi pada aku, kalaulah jadi pada anak aku, kalaulah jadi pada keluarga aku, macam mana? Ya? Okey, dalam keadaan ini, okey, kita mungkin boleh berhenti seketika dari mendedahkan diri kita kepada berita-berita ini. Daripada kita melihat benda yang agak negatif, mungkin kita boleh melihat berapa ramai yang telah sembuh. Dan kita dapati semalam, ya, yang telah sembuh tu ramai. Dan kes kematian juga berkurang kalau kita dapati semalam, kan. Itu mungkin menjadi pemangkin kepada kita untuk merasakan, wah, masih ada harapan yang besar. Ya, masih ada jalannya kalau kita patuh kepada perintah, kalau kita patuh kepada peraturan-peraturan dan maklumat yang diberikan oleh pihak kerajaan. Dan lagi satu tadi, bila kita cakap pasal media sosial, kan, dalam keadaan sekarang ni, ada kalanya ramai orang cenderung untuk menyebarkan berita yang tidak benar, satu. Dan juga
rumours ataupun gosip-gosip, kabar-kabar angin yang dia tahu sikit tapi dipanjangkan menjadi besar, dan apabila disebarkan ada gap di situ, ada jurang di situ untuk kita letak makna pada cerita itu. Saya ambil sebagai satu contohlah ya. Okey, kita kata makan sekian-sekian boleh membunuh kuman COVID. Yeah. Katalah makan sekian-sekian. Jadi kita ambil berita tu, oh betul, sebab kita dalam keadaan yang terdesak, kita rasa macam apa jalan yang ada untuk kita sembuh. Yeah? Tapi okey, kita pun buat sekian-sekian tapi kita rasa macam tak ada kesan pun. Ya? Kepercayaan yang kita kata makan sekian-sekian itu menyembuhkan COVID, itu makna yang kita bagi pada kabar angin yang kita tak tentu pun betul atau tidaknya. Dari segi kekuatan mental yang perlu ada dalam menangani situasi terpaksa berdepan dengan diri kita sahaja, ada di antara warga kota yang tidak mempunyai siapa-siapa di rumah, cuma mereka, televisyen, kerusi, meja. Dan gadget. Gadget-gadget lain. Dan gadget-gadget lain. Tetapi mereka sahaja berada di dalam rumah itu. Mungkin mereka boleh keluar untuk membeli keperluan harian. Tapi bila kembali ke rumah, mereka dalam keadaan bersendirian. Bagaimana untuk menangani situasi yang begini, di mana kita sentiasa bersorangan untuk tempoh yang panjang? Itu besar tu isu tu ya. Okey, kalau kita lihat daripada komponen kecerdasan emosi sendiri, dia ada 4 komponen. Satu, kita boleh menilai emosi kita. Okey, lagi satu, kita boleh mengenal emosi orang lain. Ketiga, kita boleh menggunakan emosi kita, dan keempat, kita boleh mengawal emosi kita. Okey, kalau dalam situasi sekarang ya, apa peristiwa yang berlaku? PKP. Kan? Kita boleh ubah tak peristiwa itu? Tidak boleh. Tidak boleh kan. Tapi kita boleh ubah cara kita berfikir, cara kita beremosi dan cara kita bertindak. Okey, sebab itu kita kata pengurusan emosi, dan kalau kita cakap emosi ini adalah satu komponen dalam personality juga. Ya. Kalau dalam keadaan Terence kata-kata seorang dah bosan, dah itu, dah ini, apa yang kita fikir? Kalau saya cakap, okey, satu pasu bunga yang kecil ini, ada orang boleh mentafsirkan pelbagai. Dia akan cakap dia adalah gabungan hijau dan kelabu. Dia adalah bulat, dia adalah tajam-tajam, dia adalah panjang-panjang. Pentafsirannya berbeza banyak, dan semua tafsiran itu adalah betul. Termasuk juga kita kata yang tinggal seorang, yang bosan, yang itu, yang ini, yang tinggal dengan gadget. Okey, kita ketepikan gadget sebab gadget juga boleh kita berhubung dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Kita boleh tak menilai apa yang kita tafsirkan daripada PKP ini? Kalau kita tafsirkan ia sebagai satu yang bosan, maka tindak balas kita akan bosanlah. Kita akan tidur. Lepas tidur, apa nak buat? Fikir lagi. Lepas tu macam dah 1,000 tahun dah, walaupun baru 14 hari. Tapi kalau kita fikirkan PKP ini satu perkara yang positif untuk kita, mungkin masa kita untuk mengenal diri kita sendiri, masa kita membuat hobi di dalam rumah lah, maksudnya kita tak boleh nak keluar kan. Masa kita untuk, kita kata, mungkin daripada aspek spirituality kita nak meningkatkan, masa kita untuk belajar perkara baru, ya, masa kita untuk berempati dengan orang lain, itu juga adalah satu kecerdasan emosi, berempati dan prihatin dengan perubahan orang lain. Ya, sebab kita adalah apa yang kita fikirkan. Peristiwa itu kita tidak boleh ubah apa-apa, tapi cara kita fikir, cara kita beremosi, cara kita bertindak, itu yang dalam kawalan kita. Kebergantungan kepada gadget ini, Puan, kita tahu itu merupakan satu saluran yang untuk escape ataupun melarikan diri sebentar. Tetapi kebergantungan sehingga perlu memuat naik setiap satu jam aktiviti-aktiviti yang tidak sepatutnya. Dan kemudian menjadi kebergantungan, sekiranya ada anak merasa sedikit bosan, gadget merupakan cara yang paling dekat. Jadi bagaimana kehilangnya human skill ataupun skill kemanusiaan itu untuk mengajar anak-anak kemahiran-kemahiran yang lebih bermanfaat sebenarnya? Jadi saya dah cakap tentang kita pilih apa yang kita nak. Itu atas pilihan kita. Dan tak dinafikan bila kita kata gadget dia telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Namun ada banyak perkara lain yang kita boleh buat selain pada gadget. Ya? Okey. Satu, kita kata mungkin daripada aspeknya, kita ajar anak, mungkin dalam keluarga kan, ajar anak bagaimana untuk meluahkan emosinya. Ya? Mungkin kita ada anak yang kecil-kecil, yang mana kadang-kadang aspek balik semula pada peniruan, tingkah laku ibu bapa banyak mempengaruhi mereka untuk membentuk nilai.
ya, mungkin dalam keadaan 2 minggu hingga ke sebulan ini, ini peluang kita untuk menurunkan nilai yang bagus kepada anak. Ya, kadang-kadang kita bekerja, sekarang ni ada banyak ibu bapa yang bekerja kan, kita agak terbatas masa itu. Jadi ini adalah peluang yang paling bagus untuk kita menggantikan semula masa-masa yang berkualiti. Dia bukan sebanyak mana masa yang kita habiskan dengan anak, tapi sebanyak masa kualiti yang kita bina dengan anak. Masa ini ajar untuk mereka meluahkan perasaan. Mungkin sebelum ini mereka tak begitu cekap untuk kata saya tak suka, ataupun dia tidak diajar untuk kata saya tak nak. Ya, kadang-kadang ibu bapa bila anak kata saya tak nak, dia rasa macam kau ni melawan ni, tak boleh melawan. Tapi kita boleh memberikan satu ruang untuk membenarkan dia meluahkan emosi yang dia tidak suka perkara itu. Ya, dan juga selain pada meluahkan, ada banyak perkara lain. Contohlah kita kata tak nak bergantung dengan gadget, mungkin ada bahan bacaan yang lain, kita namakan terapi bibliografi. Ia berkaitan dengan bahan bacaan. Okey, untuk anak kita mungkin boleh sediakan satu bahan bacaan yang mana bahan bacaan itu kita minta anak baca dan faham, kemudian menceritakan semula karakter-karakter yang dibaca dan apa perasaan anak terhadap bahan bacaan. Namun ya, perlu diingati bahawa ibu bapa perlu membaca dahululah. Ya, kalau tidak kan cakap macam itik dengan ayam, tak faham kan. Jadi bila ibu bapa tu faham baca, dan kita boleh adakan perbincangan yang lebih bagus. Mungkin boleh adakan kuis dalam rumah ya. Tapi ini untuk yang ada keluarga, tapi untuk yang bujang mungkin lain pula caranya ya. Mungkin kita kata yang bujang tadi membaca dalam aspek motivasi, spirituality dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita bujang, kita mungkin dalam keadaan-keadaan sini masing-masing ada urusan masing-masing untuk kita meluahkan perasaan kita pada kawan-kawan kan. Jadi mungkin dalam keadaan ini membaca itu membolehkan kita menenangkan sedikit kerisauan kita. Kadang bahan yang kita baca itu menunjukkan betapa karakter-karakter tertentu dalam bahan itu relate dengan diri kita, ada kaitan. Jadi mungkin ini yang kita boleh ambil idea untuk rasakan macam, oh ini adalah perasaan normal yang saya rasa bila melalui situasi sebegini dan semua orang lalu benda yang begini. Dalam satu jangka masa yang lepas ini, ada banyak perkara yang berbangkit yang berkaitan dengan kesihatan mental. Dan di kawasan kota, terutama sekali di Kuala Lumpur dan bandar-bandar besar seumpamanya, dikatakan masyarakat di dalam bandar-bandar ini sangat tertekan dengan stres dan berdaya saingan yang tinggi di antara masyarakat itu meletakkan beban yang begitu tinggi di atas mereka. Namun pada saat ini, kita dapat melihat walaupun kita berdepan dengan COVID-19 dan penularan wabak ini, akibat daripada moratorium ke atas pinjaman-pinjaman perumahan dan kereta, tanggungan kita sedikit sebanyak diringankan dan kita mempunyai masa yang terluang ke lapangan. Adakah ia membolehkan kita untuk membuang stres yang toksik tadi itu, melapangkan fikiran dan kembali tenang, normal dan tidak terlalu terfikir tentang kerja, tidak perlu fikir tentang keuangan, kita hanya perlu fikir tentang benda-benda asas sahaja. Alright, okey. Bila kita sebut tentang stres kan, stres ni ada dua, satu stres jangka pendek, satu stres jangka panjang. Okey, dalam keadaan kita diberi peluang kata untuk bercuti, kita akan mengambil diberi peluang untuk bercuti lah untuk menjadikan lebih positif. Mungkin stres-stres jangka pendek itu kita dapat atasi dengan satu dengan senaman ringan, dengan aktiviti-aktiviti terapeutik. Aktiviti terapeutik ini adalah aktiviti yang kita kata aktiviti yang menenangkan jiwa. Aktiviti dengan anak-anak, mungkin seketika ya daripada kesibukan bekerja itu, mungkin seketika boleh berehat daripada kesibukan itu. Okey, tapi kalau untuk stres yang jangka panjang, kita kata, ya, mungkin kita perlukan bantuan luar ya. Itu untuk yang stres-stres jangka panjang lah ya, yang kita rasa macam kita tak boleh nak tangani pada ketika itu ya. Contohlah dalam isu kewangan mungkin tak cukup ya, isu-isu lain yang berkaitan itu mungkin kita perlukan bantuan luar. Sebab dalam hidup kita ni selain pada sokongan daripada untuk kita sendiri, kita juga perlukan sokongan daripada luar, kita hidup bermasyarakat kan. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton di rumah sedang mengikuti siaran kami di Facebook Live, di kancah media sosial yang lain yang diberikan ruang dan peluang ini. Saya rasa ramai di antara anda yang mungkin menonton kami buat pertama kali. Jadi terima kasih kita ucapkan, kerana inilah kami berada di sini untuk
membantu anda mengharungi situasi di mana anda berada di rumah dan kekal berada di rumah. Sila tonton kami, komen tentang kami, tapi kekal di rumah. Itu yang paling penting. Puan Salmi, dua situasi di sini. Satu, menangani situasi sedia ada. Dan selepas ini menjangkakan, sebab kita tidak tahu bilakah tak mungkin. Secara idealnya memang kita menyasarkan 14 April. Tetapi dalam kebarangkalian untuk menerima ataupun menjangka sesuatu yang tidak pasti, apa lagi dari segi perancangan, dari segi perancangan, dari segi aktiviti keluarga dan juga kawalan emosi yang boleh dibuat oleh para penghuni rumah sekarang. Okey, situasi yang tidak dijangka kan, benda-benda yang memang kita tak terfikir, tapi sebenarnya kita boleh mengagak. Apa dia kalau kata satu kemungkinan akan dipanjangkan, cukup tak preparation kita daripada aspek untuk bahan-bahan dalam keluarga ataupun aktiviti-aktiviti keluarga ataupun diri kita sendiri. Kadang-kadang kita rasa di bandar mungkinlah kita boleh contact dengan kawan-kawan kita melalui media kan, mungkin di kampung-kampung yang pakcik-pakcik dah biasa mengetih pagi-pagi kan, dia dah rasa bosan dah, dia dah rasa macam kaki dah gatal nak keluar ni, tapi tak boleh nak keluar, nanti kena tangkap, kena denda. Okey, tapi itu pun mendatangkan emosi, kita kata emosi yang kita rasa tak selesa, tak gembira dengan keadaan macam ni. Tapi balik semula, kita balik patah pada diri semula, kita nilai situasi itu. Dan untuk situasi yang tidak dijangka, bersedia, sebab ada perkara dalam kawalan kita, ada perkara di luar kawalan kita. Cuma melihat apa di dalam kawalan kita. Itu saja. Sebab kalau di luar kawalan kita, kita memerlukan orang lain. Kita memerlukan perkara-perkara lain yang boleh menyokong untuk kita menghadapi situasi tersebut. Tapi apa yang dalam kawalan kita? Dalam kawalan kita apa? Family kita, diri kita sendiri, kesihatan kita, mengurangkan risiko. Lepas tu mungkin boleh berjimat cermat, kita tak tahu apa yang akan jadi akan datang kan. Walaupun pelbagai pakej rangsangan ekonomi, pelbagai bantuan yang disalurkan, tapi kita kena perlu bersedia daripada aspek kewangannya, daripada aspek mentalnya, dari aspek anak-anak pun. Kita melihat kepada anak-anak yang mungkin dalam autism yang memerlukan untuk dia keluar. Jadi kita kena prepare dah aktiviti apa yang untuk dibuat pada anak-anak ini setiap hari. Sebab kita tahu dia kalau tak boleh nak keluar, tak ada aktiviti, dia akan jadi tantrum. So sebagai ibu bapa, prepare. Googlekan, ada banyak perkara yang boleh di Google. That's why kita kata bila dalam media ada pro and cons, ada baik dan buruk. Dan setiap benda yang datang itu adalah berpasangan. Yang gembira akan datang dengan sedih, yang sedih akan datang gembira, baik akan datang dengan buruk. Jadi kalau ada yang baik, tak perlu suka sangat, sebab dia akan datang dengan kawan baiknya yang buruk. Kalau gembira pun tak perlulah terlalu gembira sangat, sebab dia akan datang dengan kesedihan. Dan kalau kesedihan pun, kekecewaan, tak perlulah kita rasa terlalu sangat, kerana akan datang lagi dengan kawan baiknya kegembiraan itu. Sememangnya ada di antara segolongan masyarakat yang mempunyai isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental sedia ada sebelum ini. Bagaimanakah untuk mereka mendapat rawatan susulan meskipun menghadapi situasi perintah kawalan pergerakan pada ketika ini? Okey, saya akan bercakap daripada aspek bantuan yang boleh diberi daripada aspek psikososial. Saya banyak membaca tentang, dan LPPKN sendiri dia ada menyediakan kaunseling secara online di aplikasi MyCafe 18. Aplikasi ini boleh dimuat turun daripada Google Play. Ini kaunselor akan sentiasa bersedia untuk membantu secara online daripada kita kata dalam situasi PKP ini. Dan juga ada agensi lain seperti JPA dan juga kalau tak saya, kementerian-kementerian yang ada kaunselornya yang memberikan perkhidmatan kaunseling secara online. Ya, mungkin dalam NGO-NGO seperti Befriender dan sebagainya. Dan juga talian kasih Kementerian Pembangunan Wanita, saya kena bacalah dia punya nombor. Juga menyediakan perkhidmatan bantuan psikososial secara online. Untuk di talian kasih, mungkin boleh menghubungi 15999 ataupun WhatsApp-nya 109-2615-999. Masyarakat kita secara keseluruhannya akan terpaksa menghadapi situasi ini secara berlanjutan. Bagaimana untuk kita memberikan satu sistem sokongan sesama kita, kita jaga kita, untuk membantu kita dari segi mental, dari segi kesiapsiagaan mental untuk mengharungi situasi MCO ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ini? Okey, ada satu kajian ya tentang wabak SARS di Hong Kong dulu ya. Okey, didapati apabila berlakunya SARS dalam di Hong Kong, masyarakat sudah mula panik dan risau sehingga mereka tidak mahu ke hospital. Dan sehingga mereka tidak mahu berhubung antara satu sama lain kerana takut jangkitan.
ya. Tapi apabila kajian dilakukan, keadaan ini berlaku kerana mereka kekurangan maklumat dan pendidikan. Ya. Dan apa yang dibuat oleh kerajaannya ialah mendedahkan maklumat dan pendidikan tentang SARS. Dan akhirnya benda ini dapat diatasi sedikit demi sedikit. Ya. Situasi yang sama juga berlaku pada negara kita. Ya, kita kata macam wabak ini kita tak tahu, pandemik seluruhnya ada dan ia agak sukar untuk kita berhubung secara bersemuka. Tetapi balik semula, media kan ada aplikasi Skype, aplikasi Google yang membolehkan kita berhubung. Dan juga kita kata daripada YouTube mungkin ya, mereka yang terlibat secara langsung ya, boleh berkongsikan pengalamannya sebagai contoh pesakit yang telah sembuh, pesakit PUI dan sebagainya, berkongsi pengalaman dan bercerita kepada masyarakat bahawa perkara ini boleh diatasi sekiranya mereka mengikut langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh pihak kerajaan. Dan ini contoh saya, contohnya lah, saya telah sembuh kerana saya mengikutnya. Ya, dan bila kita kata pengalaman itu daripada sumber pertama, mungkin orang lebih percaya dan yakin bahawa ada jalan keluar, ada cara untuk sembuh. Dan kita balik semula untuk kita kata berhubungan tadi ya, gunakan media sosial yang ada untuk berhubungan, jaga kesihatan diri sendiri. Kalau kita kata tengok keperluan manusia pun, dia akan cakap keperluan keselamatan, makan minum dulu kemudian pergi ke keselamatan. Ya, kita utamakan yang itu. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia untuk membantu rakyat Malaysia di luar sana yang sedang berdepan dengan perintah kawalan pergerakan supaya bersiap sedia menjaga kesihatan mental dalam keadaan ini dan tidak terlalu tertekan. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Baik, terima kasih Puan Salmi.